Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Intuisinya tajam. Pemilik zodiak ini dikenal gampang mendeteksi kebohongan. Pemilik zodiak tertentu biasanya memiliki kecenderungan tertentu dalam hal karakter dan kepribadiannya. Tak hanya itu saja, bahkan ada kelompok zodiak yang diyakini memiliki intuisi kuat. Dalam arti ia bisa dengan mudah mendeteksi kebohongan. Jadi penasaran nih. Melansir Zodiak ID, Senin kemarin, intuisi pada dasarnya adalah suara hati yang seringnya tidak kita perhatikan. Kadang mereka bisa berupa insting atau firasat. Seperti, tahu bahwa kamu harus membatalkan rencanamu, tanpa tahu kenapa. Orang-orang yang sering dikatakan memiliki indera keenam biasanya adalah mereka yang sudah terlatih untuk sangat mendengarkan intuisi ini. Semakin kamu melatih mempertajam dan memfokuskan intuisi, semakin kamu mengembangkan indera keenam tadi. Ternyata, beberapa zodiak ini memiliki intuisi yang lebih tajam dibanding yang lain. Berikut ulasannya. 1. Cancer. Bagi para Cancer, intuisi dan keterhubungan mereka dengan emosi berkaitan erat. Jadi, tidaklah mengherankan jika mereka bisa sangat sensitif terhadap kata hatinya. Dan, tidak hanya Cancer bisa merasakan emosi orang lain di dekatnya, mereka juga sensitif terhadap perasaan orang yang sama sekali asing. Intuisi Cancer ini membuat banyak orang nyaman berbicara dengan mereka. Mereka tahu Cancer akan memahami apa yang mereka rasakan, tanpa perlu banyak penjelasan. 2. Pisces. Mereka dengan intuisi tajam cenderung kreatif, dan Pisces adalah zodiak yang paling kreatif. Terkadang, inspirasi Pisces datang dari intuisinya. Mereka akan mengikuti intuisi ini tanpa tahu kenapa, dan voila, hasilnya fantastis. Pisces juga sangat sensitif, sehingga terkadang mereka bisa mengetahui sesuatu akan terjadi, bahkan walau tidak ada tanda-tandanya sama sekali. 3. Scorpio. Scorpio sangatlah intuitif, terutama ketika berhubungan dengan orang lain. Bahkan bisa dibilang, mereka bisa mencium kebohongan. Tak peduli apapun yang kamu lakukan untuk menutupi sesuatu, Scorpio akan mengetahuinya. Scorpio juga sangat sadar diri, dan selalu mengetahui alasan mereka melakukan sesuatu. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan alasannya. Kamu tidak bisa membodohi Scorpio karena zodiak ini bahkan tidak bisa membodohi diri sendiri. Terkadang, kamu akan merasa mereka bisa membaca pikiranmu, saking tajamnya intuisi mereka. 4. Virgo. Virgo sangatlah jeli, yang bisa jadi alasan kenapa mereka intuitif. Mereka tidak pernah melewatkan apapun. Virgo memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di sekitar mereka, terutama yang tidak diperhatikan orang lain. Virgo juga tidak suka menarik kesimpulan berdasarkan apa yang terlihat saja. Mereka biasanya akan menganalisis segalanya. Semua hal adalah misteri bagi Virgo dan mereka merasa berkewajiban mencari tahu apa yang ada di baliknya. 5. Libra. Libra sangatlah waspada terhadap semua hal, diri mereka, pikiran, perasaan, dan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Karena berkah intuisi ini, mereka juga sangat waspada terhadap potensi bahaya. Untungnya hal ini tidak membuat mereka jadi pesimistis. Libra memiliki kemampuan untuk melihat sisi baik dari segala hal. Libra juga bisa melihat dari segala sisi, terutama ketika berargumen.
Libra juga menolak untuk melihat sesuatu secara hitam dan putih, karena secara insting mereka tahu, tak ada yang sesederhana itu. 6. Gemini. Gemini adalah orang yang sangat gampang bergaul, dan mereka selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuat orang lain santai atau memulai pembicaraan. Gemini tahu apa yang akan kamu katakan sebelum kamu mengatakannya. Dan seringkali, mereka tanpa sadar menyelesaikan kalimat orang lain. Gemini juga serba bisa, dan intuisi membantu mereka mengambil sikap yang tepat dalam setiap situasi. Gemini juga jagoan dalam menciptakan kesan pertama yang mengesankan. Dan, bisa jadi karena intuisi tajam mereka, tapi Gemini cenderung memiliki mimpi yang sangat jelas. Jadi, apakah kamu salah satu pemilik zodiak di atas? Kawan, tapi pastinya setiap orang itu punya keunikan dan kelebihan masing-masingnya. Info ini pun hanya salah satu referensi saja yang bisa digunakan untuk menggali lebih dalam soal keistimewaan yang kamu miliki. Sekian prediksi terkini dan unik untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah dan bantu juga follow Twitter saluran ini di @zodiakviral. Sekian dan terima kasih.